Sektor pertanian Malaysia memainkan peranan yang penting dalam menyumbang ke arah pembangunan negara dan menjamin sekuriti makanan. Pertanian negara membekalkan bahan mentah untuk industri tempatan yang berasaskan pertanian. Ia juga menjadi sumber makanan untuk penduduk, menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar, menyediakan peluang pekerjaan serta menjana pendapatan ekonomi daripada pengeksportan bahan-bahan pertanian. Pertanian mapan diberi keutamaan sebagai salah satu sektor utama yang dikenal pasti oleh Ketua Setiausaha Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam Sidang Kemuncak Dunia Pembangunan Mapan pada tahun 2002. Di Malaysia, perkembangan pesat dalam sektor pertanian telah memberi tumpuan kepada input yang tinggi, monokultur, benih dan bahan-bahan kimia terutamanya racun perosak dan baja kimia. Dalam usaha meningkatkan produktiviti pengeluaran, pertanian berasaskan bahan kimia telah menimbulkan perasaan bimbang hingga ke tahap dunia. Kebergantungan kepada penggunaan benih penghasilan tinggi, racun perosak, racun rumpai dan baja kimia bertindak sebagai penghalang kepada agrobiodiversiti, terutamanya variety benih tradisional. Ia juga membawa kepada kemerosotan kualiti tanah dan air serta meningkatkan masalah serangan serangga dan penyakit ke atas tanaman. Pengeluaran pertanian berasaskan bahan kimia menimbulkan masalah kesihatan kepada keluarga tani yang terdedah kepadanya. Ia juga membahayakan pengguna yang memakan hasil pertanian yang tercemar dengan saki baki racun. Pertanian asli merupakan langkah alternatif dalam menangani masalah akibat penggunaan bahan-bahan kimia dalam pertanian. Pertanian asli dapat mengeratkan hubungan murni dengan alam sekitar dan menuju ke arah pertanian asli tradisional yang tidak mencemarkan bumi dan alam sekitar. Pertanian asli dapat meningkatkan pengeluaran bahan makanan dengan kos rendah. Ianya menggalakkan perlindungan alam sekitar, meningkatkan ekonomi dan integrasi sosial di kalangan komuniti petani tempatan. Pertanian asli juga menggalakkan pemuliharaan agrobiodiversiti serta penghasilan pelbagai makanan yang selamat dan berkhasiat.